Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, vokalis kita malam hari ini Gus Wahid, bojone memeteng apa dereng? Pun ngeten. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, saya duduk apa berdiri? Tidak didoli, tidak di Sunan Kuning, tidak di Sarkem, semua sama. Ibu-ibu sukanya yang berdiri. Yang saya hormati segenap panitia pengajian, Kang Doli ngaji dan solawatan, niki bidone Doli zaman biyen kali Doli sak niki. Lak Doli jaman bian, kulom bian mlebu mriki sing bengok-bengok cangkeme germo. Genggek, begenggek, begenggek. Saniki sing bengok-bengok cangkeme banser ngatur jamaah. Alhamdulillah. Ya coba anak-anak banser gak harus berdiri. Nggih, pun mboten napa-napa. Sahabat bangsa ngalahi mawon mboten napa-napa. Menggah mawon, menggah mawon. Aku suwe-suwe mung gawe ijo lho iki. Matur nuwun rawuhipun. Terima kasih bangsa pengawalannya. Nyuwun sewu, tangan kula niku bendina di KI Hansaplas. Suwek garing, suwek meneh. Cakari kali jamaah. Niku hasil saking wono ayu. Wong wedok-wedok niku ya Allah. Iso salaman ya salaman, ora iso ya nyakar, iso jambak ya jambak. Bahkan niku kula mantuk ana tiang wedok jilbabe pink demok pentil kula nyuk wonten. Kula lak kaget. Arep tak bales wedok. Di, pun, kula tak ngalahi ngadeg.
susunya tekok. Jadi aneh. Terus akhir ini top nih, susunya kali kopinya dipisah. Soalnya lah dicampur kula mumet. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak turu. Untung dipisah nih. Lah dipisah mati niki lah nyenengke. Kopi susu. Kopi ini tak umbe, susu ini tak cekeli. Wes kene, iki dicopot wes, copot apa apa, copot. Serapa apa? Orang tu dua orang gambar gua apa apa. Gus Wahid izin gini dicopot lawan gini. Bonek. Kaine digerge. Eh. Coba mon apa? Tarik ini. Eh. Jam anarkis pengesiane ya. Ya Allah. Sampun. Monggo pengajiane dipun mulai ganti maos donga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Salu ala nabi muhammad. Okay. Muka-muka usul-usulan umpel-umpelan dalu menika tenggang doli gambaraken benjang umpel-umpelan wonten swarganipun Allah. Amin. Saya yakin malam hari ini Anda menjadi saksi kita semuanya berebut rahmatipun Allah. Amin. Insya Allah sedaya selamat. Amin. Ketua panitiane tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian insya Allah. Di bar pengajian mudar. Saya sudah dari tadi siang di Surabaya. Jam 1 siang tadi saya menghadiri acara ulang tahun sebuah kafe, tempat karaoke dengan para LC. LC ini ku corotan Surabaya purel, perempuan rela diusel-usel. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Lanjut teng kono ayu daru menika teng Gang Doli. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya dulu pernah masuk di gang ini sekitar 10 tahun yang lalu. Pengajian kula terakhir teng mriki. Ngelunde matamu ngelunde ngaji canggungnya atas masa kiai ngelunde sampai akhirnya kemudian saya dengar kabar lagi. Iki kiai ini los jamaah rewel canggung ini. Oke, dulu mereka undang-undangnya pengajian los rewel. Setuju? Oke, sing cerewet kian roh canggung ini karena gitu. Begitu saya mendengar kabar dari Bu Risma akan menertibkan Gang Doli, kemudian saya juga berpikir sekian banyak tempat lokalisasi yang saya datangi di Indonesia. Teng Jawa Timur mawon niku nyuwun sewu. Alhamdulillah tapi saniki kathah sing penutup. Teng Tulungagung ana Mujang. Teng Kediri. Oh, ini Pak Wakil ta niki? Masyaallah. Sugeng dalu Pak Wakil. Ora ketok jenengan. Pejabat yang merakyat. Sampun nggih. Lho mosok aku kon madhep rene terus. Gantian nggih. Teng Tulungagung ana Mujang, saniki alhamdulillah ngendikane nggih mbon tutup. Teng Kediri ana Semampir, nggih mbon tutup. Wonten Guyangan siji loro. Krian tutup. Sunan Kuning Semarang insyaallah dilit meneh nggih tutup. Lah
apa-apa. Yang masih bertahan Bandungan Ambarawa kali Sarkem Jogja. Riyen Pak Wakil Walikota jenengan kula aturi. Binaan kula WTS teng Sarkem niku wauni namung 300. 350 lah. Moro-moro dadi 700. Kula kaget. Lho, kok akeh men. Kula soale apal soale napa? Setiap 3 bulan sekali kula wenehi rukuh. Kula tumbaske sajadah. Lah pas kula tumbas sajadah kula bagi niku kurangi kata dari 400 hampir 600. Lah kula kaget. Kok iki akeh men sapa ngendi? Hijrah Gus saking pundi? Saking Doli. Danco aku. Jadi ada sebagian dari Doli pindah ke Sarkem. Tor istilah yang dipakai itu saya ngelus jodoh. Hijrah dari Doli ila Sarkem. Waktu itu. Lah, saya termasuk orang yang konsisten memberikan edukasi dan pendampingan di tempat-tempat yang dianggap remang-remang. Kalau di Belanda namanya Red District, Red Light. Rumah-rumah bordir lampunya merah. Kalau ada lampu merah berarti di dalamnya ada mbak-mbak pekerja malam. Kula niku nyuwun sewu studi bandingnya sampai ke Belanda. Piye carane iso ngopeni mbak-mbak yang dianggap seperti itu? Sudah 9 nyuwun sewu, sekitar 18 tahun sejak awal mula saya datang ke Jogja mun ngopeni wong-wong sing dianggap elek. Seperti yang Anda sering lihat di YouTube, gara-gara mbiyen kula duwe tangga bocah wayu, pokoknya bentuke SJSP. Semok depan, semok belakang. Ibarat mobil Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Gara-gara nopo Pak Wakil Wali Kota? Tangga kula niki nyuwun sewu, anak luar Jawa. Jadi ngopo meneh? Apa? Oh, kacamatane copot. Bahasamu kaya lonte Sunan Kuning tenang. Aku iki nganggo kacamata karo lontene ya kan nyopot. Ketoke germone. Pon piye? Guys, tak copote. Mugo-mugo ketinggalan mbahmu. Beliknya pengajian amplop tipis kelangan di kacamata. Ya ampun. Tak dongake caca mburi iki jomblo-jomblo mulai pengajian insyaallah bojone ayu. Rondo anak 15. Amin. Kalian sampaikan kepada semua orang, saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Santai rai. Tadi nyuwun sewu, 19 tahun yang lalu ketika saya masuk Jogja, saya punya tetangga cantik. Sandangannya anyar, HP-nya anyar. Waktu itu saya belum punya HP. Tonggoku duwe HP. Anak luar Jawa. Iseng saya tanya, kok pakaianmu anyar bu? HP-mu kok anyar, motormu anyar? Saya tanya sama dia, apakah bapakmu pejabat? Bukan. Bapakmu orang kaya? Bukan. Kamu pengusaha? Bukan. Kok pakaianmu anyar terus? Nggih, karena saya dodolan. Dodol nopo? Kroto. Jadi kula wonten istilah kroto niku tahun 2000. Saat niku 2019. Kan 19 tahun berarti. Waktu itu nyuwun sewu, kula lah bingung. Saya usia masih 19 tahun, cek culun-culune. Saya datang ke Pasar Ngasem di Kota Yogyakarta. Waktu itu saya tanya sama Bakul Manuk, tonggoku iki pakaiane anyar, HP-ne anyar, darine dodolan kroto. Kroto niku napa, Pak? Dijawab karo Bakule Manuk, "Gus, kroto niku pakan manuk." Coba semuanya duduk.
Yes. Kotor. Eh? Lingguh oleh opo kok ora muat. Ora kebagian kloso ora apa-apa. Ora kebagian kloso. Insyaallah little bonsir. Sili tiga terkelepon pasir. Insyaallah. Bonsir insyaallah lungguh-lungguh. Yakin ini pengajian paling horor sak donya ya. Kanca-kancaku kabeh. Kula wingi ngaji ning Tuban niku sing ngarep panggung kabeh cah mendem. Begitu Gus minta teko wul cangkeme ambune naga. Masyaallah. Meren nih. Begitu kula muga panggung Pak Wakil Wali Kota. Gus minta selamat datang presiden para pendosa. Matane. Kula diceluk presiden para pendosa. Kula ketemu teng Tuban ternyata cah Surabaya ketoke bonek. Bocah lowomu sawah kebak tato. Mas weteng tatone beduk. Kemudian iki tato apa le? Beduk tutuke endi ngisore? Akhirnya waktu itu Bapak Ibu rahimakumullah. Masya Allah. Ayo yang bisa duduk duduk. Coba yang belakang gak mundur biar bisa duduk. Ada rotok-rotok longgar. Rotok longgar. Eh? Gue malah nyalahin mobilku barang. Suwe-suwe mau obong ke mobilku. Eh? Momet aku mikir bonek ini jangan. Waktu itu akhirnya apa? Sengaja saya buka Quran ketemu surat Az-Zumar yang bunyinya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu niki indah banget. Niki ning ngene ngaji sak jam iso setruk ki aku. Hei, ya wis tunggu lu gua. Ora ketok. Sing penting krungu suarane. Gus, lu anjil Gus. Ibu Pak Wakil mau mendas pon pes ini kia ini los jamai rakeno rewel los ora rewel pes ya Allah ini melebu YouTube judulnya horor gitu telur ayah Gus Miftah ngaji ora sopan ngono lah saya ki Gus Miftah pencilaan kami gila gawe YouTube ki judule ya Allah ra karo-karuan. Apa? Pokoke sampe cerewet bae tak lokke cangkemmu nur nur ayo menen. Ayat niki nyuwun sewu. Ayat merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada para pendosa. Unine nopo? Qul ya ibadi, katakan wahai para hambaku. Ini 15 atau 10 tahun yang lalu pernah saya bacakan ke mbak-mbak di sini. Saya waktu itu kontaknya sama salah satu germo yang ada di sini. Tapi itu, eh? Germo, laku iki balola kowe. Barisan lonte lanang kowe. Meneng. Iya wes, oh malah kulit karo banser. Menengah ser, menengah tau. Kalau kita kau nih karo Bupati Klaten, kenapa Gus Minta pengajian di mana-mana dikawal banser jelas. Banser, bantrek yuraiso.
Yes, mobilnya dipindah, sopirku kan pindah mobil nih. Ya, saiki lungo, lungo, lungo. Mobil dipindah, lungo. Mobil kula niku kurang genep sebulan, mobil urung bereret kabeh, Pak. Lawa rondo niku lak delok mobil dibuka kocone dicakari ra buka digebreki, ya Allah. Ayo lungo, 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 lungo. Yang di depan mohon bersabar ya, di belakang ada gangguan setan, nggih. Mohon maaf. Ayo lungo, lungo, lungo. Ayo, semuanya duduk, semuanya duduk. Semuanya duduk, 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 duduk. Eh, Banser, leh. Kowe melu mulai duduk rawa paling. Lungo, lungo. Ayo, semuanya duduk. Pon-pon, lungo, 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 lungo. Bisa tertib? Lah, tertib pulang ngaji ngantek subuh. Niki pun jam 4:30 soalnya. Lo lega, 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 lega. Eh, mbak, mbak. Mbak, eh, tunggu, tunggu. Eh, kincil, duduklah. Tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili terus ning pipi ho Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rupa-rupa dianggut kok ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang ajar Pak Mambang. Assalamualaikum. Bon, tertib lungo, lo terus ya. Ayat niki itu support kepada para pendosa. Allah memanggil para pendosa tidak dengan mengatakan wahai para pendosa. Allah tidak memanggil dengan bahasa wahai ahli maksiat. Enggak. Allah tidak memanggil dengan bahasa wahai engkau yang penuh dengan kemaksiatan. Tetapi Allah memanggil para pendosa. Ya ibadi, he kauloku. Pak Wakil Wali Kota kalau manggil warganya, he wargaku. Untuk menunjukkan apa? Kedekatan antara pemimpin dengan rakyatnya. Allah memanggil pendosa dengan mengatakan, hei hambaku. Untuk menunjukkan kedekatan Allah kepada para pendosa. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Sapa sing ratau itu tidak dosa? Maka ketika saya dikritik, alah Gus Miftah itu kalau ngaji di lokalisasi matanya zina. Saiki nyuwun saya ulah zina mata, zina utek ora usah ndelok. Dasare ning kamar dhewe uteke nakal. Tetep mawon kaya wong zina apa meneh cah ngacengan. Halah wis mesti. Nyuwun sewu Pak Wakil. Karena bahasanya harus menyesuaikan tempatnya. Terus salere. Mila alhamdulillah pengajianin ning pas ning arep apa STMJ.
apik banget. Niku semboyane bocah-bocah mburi niku STMJ salate terus maksiate jalan. Yo ora. Istilah santri ini amar makruf nyambi mungkar. Anyar bro, anyar. Iki sesuai kataku tidak semlotrok itu. Maka apa? Begitu sayangnya Allah kepada para pendosa. Setiap kali orang berbuat dosa oleh malaikat mau ditulis. Allah menegur kepada malaikat. Hei malaikatku, ojo mau tulis dhisik. Ini congore sobat. Kalau saya campur tak, ya Allah, istimewa. Los, rarewel. Yes. Kau tak nyanyi lagi, kau. Kartonya no, medot janji. Biar aku sebetah, suwe-suwe waga. Malaikat mau ditulis, ditegur sama Allah. Hei malaikatku, pripun Gusti, ojo mau tulis dhisik. Antenono. Siapa tahu nanti ketika adzan dikumandangkan, dia ingat dengan aku kemudian dia bertobat. Satu. Yang kedua apa Allah katakan kepada malaikat? Ojo nganti kowe ngandani kancamu malaikat liyan. Lah napa Gusti? Kawula ku sing tumindak dosa jogonen aite. Ojo nganti diketahui oleh malaikat yang lain. Sayangnya Allah sama kita. Ini kita tafsir ayat ini. Begitu ada nurat teko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cangkemmu. Selaku tak tambahi. Mumet dasku. Biasanya sak gonggong sing cerewati cangkem wedok. Ini cangkem lanang. Kok kayak cangkem lonte. Kita kasih ini wedok saja. Begitu adan awalnya dewe ini rung tumindak ape rung tobat rung balik karo Gusti Allah. Malaikat mau nulis ditegur malaikatnya ojo disik bro lalu apa Gusti dintai besok nganti Jumatan dajat gue lagi ngomong adan pak gue jadi kelingan jadi sekitar 5 bulan yang lalu gue dicurhati kali mbak-mbak begenggek ngerti. Kulon itu isin ya Gus saat ini dan apa? Kulon itu ben ajeng lonte saat ini buka YouTube-nya Gus Miftah kulon itu apa? Salawat hasbi robi kulon itu apa? Lah kulon ini angsal tamu menjelang adzan subuh pas kelon krungu adzan lah kulon galau terus nyenduk akhirnya kulon pending pengakuan seorang PSK kulon itu ngaji kali kocok-kocok PSK ini kulon abu kok kes berbuku-buku terus dia itu kulon jalan pending tamunya gelem ketok enge waduh akhirnya pending rampung adan tamunya wis ra nafsu meneh alhamdulillah hikmah pengajian orang berbuat dosa ditunda oleh Allah untuk dicatat sebagai sebuah amal keburukan dinteni sampai Jumatan. Begitu Jumatan kok kita enggak datang. Malaikat mau nulis. Apa kata Allah? Gosek dinteni sampai bodoh. Enggak sapa lebih pas bodoh bocah kuwi gelem tobat. Begitu bodoh. Maka sering kan kita orang walaupun nakal, preman, tatuan macam-macam krungu takbir biasanya nangis. Kok meneh ron buah nyaran. Rondo iki ana telu, ana jablay, janda lebay. Ana jalak, janda galak. Saniki sing paling hit Rojali, rombongan janda liar. Rojali. Kang ngono wis tuwa jilbabe ping yo. Ketake sing pake yo ping.
Akhirnya apa? Malam bodoh gelem teko mau ditulis sebagai sebuah perbuatan dosa oleh malaikat. Allah mengatakan kepada malaikat, "Dinteni neh malaikat, kapan sampai sesuk rabi?" Mila napa awake dhewe rabi niku biasane kon maca napa? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, selawat kemudian syahadat. Begitu wis nikah urung kelingan Gusti Allah, Allah baru mengatakan kepada malaikat, "Malaikat, tulislah sebagai perbuatan dosa dan keburukan." Nembe ditulis kali malaikat. Saat itu Allah mengatakan kepada malaikat, "Kasih dia cobaan." Mila jenengan pirsani. Kadang-kadang sebelum menikah tidak pernah punya persoalan, tidak pernah punya masalah, tapi rabi kadang-kadang malah ono masalah. Niku soalnya akumulasi dari dosa-dosa lama yang kita lakukan. Soalnya menungso niku nyuwun sewu, lah diwenehi penak terus malah lali karo Gusti Allah. Contoh, ono mandor muncali duit 20.000. Dijikuk karo tukang. Uang diambil tetapi tidak pernah melihat siapa yang melempar uang. Lempar uang 50.000. Duit dijiko, tidak melihat siapa yang melempar. Lempar uang 100.000. Uang diambil, tidak pernah melihat siapa yang melempar. Akhirnya mandore jengkel, diantem waktu penondasi baru dana. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu, cara Allah mengingatkan kita itu dengan memberikan sedikit ujian, sedikit musibah. Bagaimana kemudian kita dikasih ujian oleh Allah? Ibnu Athaillah mengatakan, ketika kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing ketika dilempar kerikil oleh orang. Asu nih kau yang dibalang watu, sing didelok watu nih apa sing antem? Watu nih. Kok Gus Miftah apal? Apal? Tau gak kuasu kape? Ini wasu kape. Tau gak kuki dong ini wasu kape? Soalnya tau gak kuki Katolik rata-rata. Tempat saya itu 60% orang Katolik, tapi desa saya buat desa Pancasila. Walaupun kita berbeda agama, alhamdulillah saling support antara satu dan yang lainnya. Karena itulah Indonesia. Lah kula wingi takoni santri kula, "Bah, kula jemangkat Jakarta demo." Kula kandha, "Nganti kowe mangkat demo ora tak akui sebagai santriku." Langsung balik. Demo niki yo ngene iki wae, njaluk karo Gusti Allah muga-muga nyelametke Indonesia. Soalnya ini manasik haji kok malah ini gedung DPR. Kok ada balangan-balangan waktu, oke, latihan lempar jumroh. Apa ini gedung DPR atau setan ini? Kata sinten koruptor. Loh, muka-muka Surabaya selamat. Ojo nganti koyo Malang. Abdulul korupsi bil jamaah. Tangkap DPR kabeh ya Allah. Kula bola-balik kula kondo. Kula niku nate bahasa kula niku saru banget kula ngomongno. DPR sing korupsi niku derajate kalah karo lonte sing paling ino. Soale napa? Lonte hanya menjual kemaluannya sendiri, sementara DPR menjual kemaluan rakyat. Dina babagan. Pilihan DPR ketangkep KPK, saamplok isine 20.000 jajak. 5 tahun suara rakyat dijual 20.000. Padahal binaan kula teng Sarkem lonte sing paling murah 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000, suara lonte sak jam 200.000. Berarti luwe larang lonte. Mila kula kandha, hidup lonte. Pemimpin kerungu. Los rewel. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi anggota DPR pejabat sing mangan duwite rakyat jenenge los rewel. Remblong iki wadah. Wis kadung jeru ya. Karta ambiar. Sesuk kok Gus Wahid lagune kaya dikempot ambiar kabeh. Iki carane Gusti Allah. Maka kenapa saya tidak pernah membenci pendosa? Saya
Iya betul. Satu cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seorang perempuan dengan menangis, mata berkaca-kaca, mendatangi rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Nabi Musa menemui perempuan ini. Mbak, ngopo kowe nangis? Kula badhe curhat. Mos curhat. Kowe ngopo? Saya itu perempuan yang banyak dosa. Musa masih menjawab, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa mu apa? Ya, ini. Oh, suwe-suwe mulai pengajian tengeng ya. Napa? Oh, sekali-kali. Ya. Sekali-kali tengeng matamu gitu kan. Tengeng sekali-kali. Malah jawab. Mungkin kalau pijeti Gus. Halah. Aku sih menjadi tua kaya aku ya aku mati bisik. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kada luar sah. Yo ngono. Wis tuwa untune kawaten. Halo. Menungso pelit. Pagere diwuntu dipageri kok. Aku gah. Bojo kula kandha bah kula bandhe pasang kelebi mah. Tak cipok entek cangkemmu aku. Nabi Musa takon, dosamu apa? Kok kowe nangis? Kula zina. Jadi ngapura karo Gusti Allah. Ngoten, nggih. Kula meteng terus lahir bayi kula pateni. Nabi Musa emosi. Minggat to kono. Gusti Allah ora bakal ngapura awak. Akhirnya perempuan ini dengan langkah gonteng meninggalkan rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu bocah wedok niki lunga, rumah Nabi Musa didatangi oleh Allah. Mus, ngopo? Cake mau usir. Lah pripun? Teko rene malah duwe dosa. Dosane opo? Zina meteng anake pateni. Kan bosok kuadrat. Bosok berarti lah bosok kuadrat. Apa kata Allah kepada Musa? Mus, awakmu tak kandani. Napa Gusti? Kamu tahu enggak ada dosa yang lebih besar daripada zina, daripada membunuh? Padahal iku wis dosa gede banget, ternyata ono sing luwih gede. Nabi Musa takon, napa wonten dosa sing luwih gede daripada zina, daripada mateni anake? Niku lamun dosa pun paling ageng. Napa jawabane Allah? Ono Mus. Ketika seorang hamba meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih besar daripada zina dan membunuh. Mila nyuwun sewu. Niku sing dadi dasar kula ngapa mbak-mbak PSK kula wenehi rukuh. Kula niku lak tuku rukuh, Pak Wakil Wali Kota langsung 200. Kula dum rukuh sajadah Quran. Mbak-mbak PSK takon kula, ikhlas napa mboten Gus? Ikhlas. Syaratnya napa? Dinggo salat, aja dinggo lemek. Aku ngono to. Ati gulemek modar aku lah. Malah germone takon kok ben baju ruko kek men to Gus, kok dadi mas kawin matamu kuwi ya kok ngono. PSK 200 mas kawin. Remuk boyok. Coba. Karena apa? Mereka ternyata juga butuh Allah. Maka saya sering mengatakan apa? Keinginan mereka untuk kenal dengan Allah sama dengan kita, tetapi kesempatannya yang berbeda. Kaya awake dhewe iki penak le. Kowe melu jadwale Habib, sing ben dina sekermania kelakon ana jadwal. Tapi mbak-mbak yang ada di sana tidak semudah itu untuk mendatangi pengajian Ferguson. Yang menjadi persoalan apa? Kula tak takoni. Wong apik karo wong elek niku ahli maksiat karo ahli ibadah niku luwih sombong pundi? Jawaban. Ahli maksiat karo ahli ibadah iki sombong ndi? Ahli ibadah. Kula lungguh ning kafe, tak sebut iki teras kafe di Jalan Saturan. Nunggu mbak-mbak yang lain untuk pengajian. Begitu ada rombongan di luar di jalan, ada rombongan berangkat pengajian. Apa yang keluar dari mbak-mbak ahli maksiat ini? Beruntunglah mereka ya Allah.
malam ini saya bermaksiat dan penuh dosa, sementara mereka mendatangi pengajian dan tempat pahala. Itu bahasa yang keluar dari mulut mbak-mbak yang dianggap ahli maksiat. Satu saat saya jalan dengan beberapa kiai melintasi sebuah kafe dengan melihat mbak-mbaknya yang berpakaian seksi SMS, sili tempat usap titik. Apa kata orang-orang ini? Dasar pemabuk ahli maksiat neroko. Coba, ahli maksiat memandang ahli ibadah dengan penuh rasa cinta, sementara ahli ibadah memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Awake dhewe iki sombong, selalu saja menjadi hakim bagi kesalahan mereka. Padahal Allah mengatakan alaisallahu biahkamil hakim. Sing iso menehi sing dadi hakim iki mung Allah nek. Maka ketika saya bilang di salah satu stasiun televisi, pengajianmu itu memalukan, yang ngomong ini kiai besar, pengajianmu memalukan, menjual agama, maksudnya memalukan pengajian di tempat maksiat. Waktu itu jawaban saya apa? Hostnya tanya sama saya begini, respon bisnisnya bagaimana? Mohon maaf, kalau pengajian saya dilokalisasi di klub malam dikatakan memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Seluruh Nabi Muhammad, mereka juga butuh ngaji sama dengan kita, kesempatannya yang gak ada. Arepe ngombe kok datang dungkel lo. Kowe nek di Pak Wakil lo mangan kacang terus. Wayai, wayai. Wayai ngekrek cangkemmu. Ayo. Apa pengen nyanyi iki jeluk meneh. Pokoke los. Sing ngeralos mau ngamplope pokoke. Nyantai ana Pak Wakil, nyantai mawon. Napa? Piye? Aku ra mungkin mikir amplop. Mungkin mikir isi, soalnya aku paham sih mau beramplop panitian. Gus Wahid, mana Gus? Sangoni tompo, orang Sangoni langsung di polsek lapor ke. Karena ada dugaan penipuan, melanggar pasal 378 penipuan. Sangoni, oh Gus, isi dia di meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan. Wes dileke tetep ra tambahi maklum panitiane pasal 44 opo cacat mental. Mereka butuh Allah kayak kita. Maka bahasa saya yang fenomenal di kalangan mereka apa? Nduk, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan sampai ikut-ikutan bermaksiat. Artinya apa? Jangan sampai kemaksiatanmu menghilangkan Allah dari dalam hati. Buktinya tenang, Pak Wakil Wali Kota. Saya sholat di sarkem, krungu wong ngaji yo nangis. Sekarang saya ajak sholawatan mereka hasbi robbi, nangis. Padahal mereka nggak tahu arti nopo, nangis. Neng sarkem tak ajak saben malam Jumat, nangis kelingan sing wis mati jajar. Artinya apa? Mereka juga butuh tetesan agama dari kita. Kula kondo, orang mengatakan tempat maksiat kok untuk ngaji, ya gak apa-apa, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Maka saya sering mengatakan lebih baik para pendosa yang khawatir menangis dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan dan banyak ibadahnya tetapi sombong dengan amal dan ibadahnya. Betul? Tenang, Pak. Aku ki ngaji lho ya ning lokalisasi. Ana wong pengin jajan PSK. Ndelala ketemu kula karo Girmo. Sing disalami kira-kira kiyaine apa Girmone? Tetap kiyai kan, orang gelmo. Waduh, ana Gus Miftah konangan cacak. Padahal kalau pakai logika, kudune sing disalami gelmo, wong sing goleke PSK. Tapi ternyata tidak, sing diambungi tetangan kiai.
mereka masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Kulo pengajian kali mbak-mbak PSK urung rampung, tamune wis teko dele kok, waduh pengajian urung rampung, ora kok malah bengok, Gus aku ora pengen londe. Itu artinya mereka masih punya malu. Mereka masih punya malu loh, bro. Kita ini yang terlalu naif, selalu menjadi hakim bagi mereka. Naudzubillah min dzalik. Padahal saya sering mengatakan, wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Lawas tak ajak tahlilan, wah nangis. Saya pernah mereka tak ajak perjanjian, ning lokalisasi lho. Qadirillahumma qabrul karim biar fiusadihim min sholati wa taslim. Sing maca lonte. Qadirillahumma qabrul karim. Qadiril diwaca ngetril. Ya ora apa-apa wong cangkem lonte. Tapi sing gelem sholawatan. Kita tak kandani. Ndableki urusanmu. Kue mabuk kue cangkemmu, neng kewajibanku siji ngelek ke awakmu marang pangeranmu, betul? Kulo ngajak wong sholat mabuk tak ajak. Kulo niku lak mulih pengajian sore pak, neng dalan tak boleh kelompok-kelompok mabuk tak parani, pangunci paguyuban ngunjuk ciu buruk. Lagi nunggu tak tekan, gus minta tekan apa? Tambahi matane. Dia tak tambahin pak, lama-lama lah isin. Kulo niku biyen lah waktu ini selalu kulo mulai ngaji jam 12, kulo mampir yang sarekem do nganggur, apa do nganggur? Boten-boten tamu bah wis mengen apa durung dereng, tak tukoknya sego bungkus duit-duit, boten kulo kondo karo sopir kulo, ada duit yang ATM gadah bah ya wis gini, kaya duit diri-diri suweneng, suwe-suwe isin, ya Allah kulo suwe-suwe isin karo Gus Miftah menek duit tapi ratau ngeloni kulo ya. Loh, kulo takoni karo wartawan saking Reuters jujur, Gus Miftah udah lama di dunia malam, di lokalisasi ketemu mbak-mbak seksi, sajane pengen apa? Tak jawab, yuk pengen terus dia, yuk ngempet aku ngerti tuh, masuk dia ngajengan aku yuk ngomong tuh. Loh, aku ngomong ora pengin, apa aku ki malaikat? Wong kula niku lak mulai ngaji mbok-mbok yo adus anduan tok, monggo Gus mampir. Ya Allah. Kan aku andilau antara dilema dan galau. Lah Gus wae kok enak hadroh, malah wong lanangan kabeh ini wis ora bakal ana efek. Aku lho niku ya Allah. Tempat-tempat rawan. Maka Pak Wakil Wali Kota jangan ikut-ikutan, Pak. Saya yakin kalau Anda ikut pasti nggak mau keluar pak. Betah injero pak. Alasannya Pak Wakil, aku nyimami subuhan nih saat kembus. Ayo sih, bentar tegang, selamat nanti sih. Ayo, selamat Nabi Muhammad. Jaluk lagu apa? Katanya no. Mundur alon alon. Lawakmu beda. Ku mundur alon alon bergoku. Gelem kelam. Wes ngaji alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar. Ditinggal Rabi versi sholawat. Sholawat Nabi Muhammad. Hatiku rasane loro.
Korban janji versi solawat. Sakit Pak Wakil. Tapi beda, aku Pak Wakil dan kita beda. Aku milenial, kono kolonial. Wis ngomong berarti. Ayo. Kowe lunga nalikane adan kae. Malah mapan turu saka Oh, shit.
kecantol-cawet ngopo meneh kowe. Malah kecantol-cawet. Napa ngombe dhisik. Kamu enggak kok jadi kuwator iki ngopo ibu sini iki, Bro? Kowe makan kacang jebul kene mesti kowe. Sampai jam pinten iki pengajiane? Makan. Jangkemu matos men ya. Sak modar iki to ngaku modar apa ngono. Wis apa-apa, yes. Jam setengah loro. Wah nasib kau yang ini yorono kipas angin danco. Oh danco ni gua ramiso. Danco ni gua jeneng pahlawan tokoh ning Belanda. Karena ketokohannya dijadikan nama tank. Tank sing dijenengi danco ni gua nyuwun sewu tanknya cilik. Berlebu kampung dalan-dalan Surabaya zaman biyen wong Surabaya bungok jancuk 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 sejarahnya ngoten niku mboten miso niku jeneng toko kok Gus Putra fasih banget ngomong jancuk kan aku ngerti tajwid jadi panjang pendek pas so baik kok. Butuh Allah mengawai dewe ini sih kadang-kadang sok suci nggih napa mboten kula niku lak malam minggu paing rutinan pengajian teng pondok niku lak biasa nekake PSK tak sewake bis telung bis bocah-bocah mendem tak undang teng pondokku ayo le mangkat nggih begitu mereka datang fokus jamaah niku langsung berubah sing waone ndelokke kula dadi ndelokke lunde 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 teko lunde teko lunde teko ngoten. Mila ya. Mila nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Ora kula takon. Kok Gus Mita kuat niku sebabe napa to? Santai mawon. Aku ngerti ilmune kok. Menungso niku lah makhluk sing paling unik, Pak. Saderenge nyiptake menungso Allah niku mun nyiptake malaikat. Malaikat niku sifatnya napa? Bener terus ora tahu salah. Bar nyiptake malaikat Allah nyiptake setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus ra tahu. Allah nyiptake kewan. Kewan itu ono loro. Kewan satu galak karo kewan rumangkang. Kewan rumangkang iki dipikir mung panganan tok kaya dene wedhus. Kewan satu galak iku gaweane ngamuk kaya dene asu. Lah menungso niku papat-papate wonten. Dadi menungso niku ya ana malaikate, ya ana setane, ana weduse, ana asune. Lah patang makhluke Gusti Allah niku hiburane beda-beda. Malaikat niku hiburane cedhak karo Allah. Setan hiburane nggodha. Wedhus hiburane mangan. Asu hiburane meden-medeni. Mila nyuwun sewu, kok ana wong sing dipikir mung panganan tok kuwi berarti kelase kaya. Jeneng arep iki temangan. Esuk soto. Awan rawon, bengi rujak congor. Hah? Rujak cingur. Kula wong ngomong napa? Congor yo njuk ngopo wong congor-congorku. Jelas pokoknya. Kono wong gaweane mung godho liyane tok kuwi berarti kelase kaya. Kono wong gaweane meden-medeni wong liya berarti kelase kaya. Tapi kok ana wong apik banget kita dengan gampang mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Bila wae dalu kula pengajian kula kondo. Kok jenenge menungso niku dari tanah, tapi kok bentuknya beda-beda Gus. Lah iya. Wong kok gaweane ngamuk kuwi jelas tanah sengketa. Wong kok sifatnya labil cetok tanah uruk.
Wong kok sombong, jelas tanah tinggi. Gaweane meden-medeni cetha tanah kuburan. Senengane belanja cetha tanah abang. Gaweane kok memfitnah, menghasut, iri, dengki, niku insyaallah tanah longsor. Sing paling oke ketoke tanah napa nih? Wong duwe bojo kok ngeyelan bantah itu cetok tanah liat. Pak, bojomu ngeyel apa ora? Lah bojomu ngeyelan kuwi berarti tanah liat. Ha to, kok nganggo kisruh berarti campuran tanah liat karo tanah sengketa. Tapi mboten napa-napa Pak. Pak Wakil Wali Kota. Waline Gusti Allah iki kabeh bojone galak ta kan. Contohnya Umar. Wow, Umar itu setan mon wedi kok. Tapi Umar paling wedi karo bojone. Mila kon jenengan bojone galak niku dua kemungkinan. Satu, tanda-tanda kamu akan menjadi wali, atau yang kedua, insya Allah tanda-tanda setruk. Santai wae. Lah bojone galak lara wali setruk. Mila umpama kula rabi meneh kula pengin golek wong Arab. Sing cerewet. Jadi lah bojo kula ngamuk seolah-olah ngrungokke pengajian. Parte Quran Gus. Eh, Pak Wedo. Ning jero Al-Qur'an menika tipe keluarga ana papat. Wong Surabaya milih sing pundi? Siji, tipe keluarga Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro, tipe Firaun, sing lanang nakal, sing wedok salehah. Telu, tipe Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Papat, tipe Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok salehah. Pertanyaan wong Surabaya, jenengan ngersake keluargane Nuh, Firaun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Mergo ibu-ibu Surabaya milih keluarga Ibrahim sama hanya mengizinkan suaminya menikah lagi, betul? Ibu-ibu yang di belakang langsung jawab, pon gos kula Fir'aun mawon. Wong wedok sensi menak krungu kaya ngono. Yen wong wedok iki luwih kuat apa? Daripada wong lanang. Jelas seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Jadi wong wedok dilawan pabrik susu loro digembol dhewe lanang iki lemah tak kandani ngendok loro sambatan karo manuk. Ana sing pingsan apa? Ana sing pingsan. Ya wis, kaya napas buatan. Oh, wis siap padahal banji. Kula niku napa nggih Pak Wakil Wali Kota? Banji yo tak openi, lonte yo tak openi, wong mabuk tak openi. Wau niku teng kafe The Boss niku. The Boss Jalan Mejen Sungkono. Banji niki 15. Ketemu kula-kula ki mlebu kafe kan niku dadakan critane. Begitu nganti kula nang Surabaya juragane telepon. Gus, mbok datangilah kafe kami pas ulang tahun. Kula teko. Kok kudu kok teko. Acara selanjutnya tausiah dari Gus Entah, kaget Mbak-mbak ini. Presiden para penduta datang. Begitu kula mlebu urung ngaji wis diceret tel pasel di delok ngiwo susu nengen susu. Ya Allah. Kelempokan aku. Terakhir jalur selfie aku sudah gue deh, wah demen ternyata banci. Jenenge sungcet toh, apa tuh susu dilantir di kandil bata. Esoknya jenengan juga kayak gue kuat, kau tuh mau nih. Ayat ini gue mau diterusin. Latat natu birrahmatillah, janganlah kamu sekali-kali nopo putus asa dari rahmat Allah. Guys, semangat. Saya kira kondong, kira tak serius ciri. Bro kan jarang ngaji serius.
Sore kula angel sadiliah. Guyon tok. Ngajo sepaneng. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kula iki ngomong londe begenggek kula ketemu jenengan tok. Lah ketemu mbak-mbak langsung kula ora tau ngomong londe. Wallah. Kan ora mungkin kula pengajian para londe rahimakumullah ora mungkin. Sekali betul nanti gue ngomong begengge atau betul nanti saya kira gue ngomong begengge menganggur ikhfa begengge ya ya gue butuh tajwid leh gue lah ketemu cewek ayu gue kondo nun mati ketemu bak saja dibaca ikhlap masa aku ketemu kamu tidak ijab iya. Rambiat, rambiat. Sampai wahai ngomong. Wih janda, radio meneh. Ingat para janda rungokno. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Randa. Tolong, jandanya mundur dikit. Kamu mundur dikit. Jandanya mundur dikit jandanya mundur. Kenapa kamu saya suruh mundur? Hatimu kelewatan. Mulai reto turu delok ae langsung bayangke Gus Wahid. Oh no, santai wae kowe jomblo santai wae le los mawon gitu mboten. Tapi jadi besar sih. Lah iya, nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Oh no, malah gue ditinggal pacar Egalo. Ibu gue tak boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Ini kita odot ya dilawan. Allah yang ngenteni awake dhewe. Maka begitu saya ngaji di hadapan mereka waktu itu saya baca surat Al-Muzammil, semuanya nangis gugup. Itu menandakan di dalam hati mereka masih ada Allah. Enggak ada. Mabuk itu Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota. Ajak salat diprotes karo kiai-kiai. Wong mabuk diajak salat. Padahal wala taqrabus shalah wa antum sukara. Aku lo jawab, ini hadisnya mau normal, ini kok ayatnya mau normal ya. Bocah ini kok abnormal. Tak ngenteni bocah aku orang mabuk nembe sholat, sholatnya kapan mau bendino mabuk. Gula lo suka dong. Orang bakal ditompok kalau Gusti Allah sholatnya mau mabuk. Tak jawab, ditompok kan ditompok lah urusannya cangkemu. Aduh urusannya pangeranku. Orang urusan. Oh no, yang takkan kali itu lo. Gus, kula mabuk sholat angsal pahala apa boten? Gampang, ya mohon maaf bro, Gus Miftah bukan panitia pahala. Aku dhewe ora ngerti kok. Niku, mereka lama-lama isin. Ayo tak takon. Apakah mereka akan menjadi PSK selama-lamanya? Ramu. Tuwek sopo sing jeneng? Ora payu. Kuwi semut dar kita kandani. Kena susu fragmentasi. Lagi nom-nom cetok buayanya ayu makan tutul manis nanti jalannya mentul-mentul. Kawes tuwo STMM saya tuwo meh mudar. Lah kalau mereka sudah keluar seperti itu nembe keli kan materi pengajian karo Gus Miftah gak ada yang sia-sia bro. Rawat oh Gusti Allah maha pangapura kok awakmu dendam mampok biyen kula niku duwe kanca namine Gito Rolis iki gawene mabuk mau limo kabeh tau dilakoni. Anda tahu matinya dalam keadaan beriman, maka Rasulullah mengatakan ini nggih hadis iki mang eling-eling tenan kula lak maca dhewe ning kamar mesti nangis biasanya langsung ngurus dodok dodone bojo kula ya Allah. Anda mungkin dodone rondo nek sapa padha. Tolong janda jangan lihat saya ya.
nanti kamu terseponang. Kan bahaya, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Katanya Mbak Eki BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Iya. Karena aku juga BPJS, Buronan Para Janda Seksi. Iya. Kita ayo rondol. Jambu alas ning tengah sawah, wali mbok sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang ento dodo. Lah rap karo rondo nyeneng kene. Ibarat numpak jaran rap lu ngajari mlayu dhewe. Santal. Malah kowe sing diajari. Hei janda, prioritaskanlah banser sebagai calon suamimu. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Dodot, dodot. Banser ini undang-undangnya siji. Wani mati, ojo nganti luwe. Ayo, wani mati ojo nganti luwe. Lalu yo ingah-ingah. Rapopo le, awake dhewe saiki bendino dibuli rapopo. Aku iki mbeloni banser dibuli gara-gara kenapa banser tidak berangkat ke Papua. Hari ini Kiai NU sing paling sering dibuli to kulo. Kuwi nyebar di fitnah dene kulo bubarke pengajiane Ustaz Felix Saw dan lain sebagainya. Kuwi aku lak mbilani awakmu ki tenanan. Aku ngomong soal banser, sing 15.000 komentar buli aku kabeh. Tapi aku ora ngerti. Sing buli aku 15.000 komentar, tapi sing ngasih like dan jempol 75.000. Artinya apa? Kalau kamu mau tahu, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, kamu harus tahu, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Memang jumlah ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Raja santai wae, saiki banter dibully karena kelemahannya. Film santri dibully sapa-sapa. Sing bully film santri soalnya kono yo duwe film dhewe jenenge Haya. Niku berarti persaingan bisnis. Mila lak pengen ngakurke antara Haya karo santri ya film anyar judule Haya santri. Oh, ditelepon kali produser Gus, diperintah sama Pak Said Agil, Gus minta untuk main di film The Santri. Modar dibunuh meneh ya kon. Rapopo demi NU pokoknya. Bentino di film dibuli lolos ranelel. Hei, kita bantu takkan ini, kantor di jalur kantor takkan ini. Rapopo. Ketika ada orang membicarakan kekuranganmu tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Iya. Oh, nomu lemurung ana. Insyaallah nih, kopi ae mawon kopi ae NU. Tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Oke, niki konklusi malam hari ini mangrupa keteran. Tak wacake tak hadis. Bismillahirrahmanirrahim kan Nabi dawuh ngene. Hadis iki nyemangati wong kakean dosa dan mewanti-wanti orang yang merasa sok suci. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli jannah hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un fa yasbitu 'alal kitab fa ya'maluna bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta saja. Sak gasan meneh mlebu surga. Sak amal meneh mlebu surga. Tapi kamu tahu, bayas bidu alaihil kita, catatan takdir merubah hidupnya. Bayak malu nabi amali ahli ner, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Bayat buluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Iki mata ini itu juga surga. Kenikmatan surga sudah dilihat oleh matanya. Ono wong klon kalau patang puluh beda dari. Minak jinggo, miring minak jinggo ngonggo. Mesti dua permasalahan. Milo banser iki melu aku ngaji tak dongake aku lho butuh kok kowe melu. Aku kelon kowe tetep ngawal.
Habib saya dari guru saya tak dongake mlebu surga. Sesuk aku karo Gus Wahid karo Habib teh kelon karo bidadari kowe hadroan. Ora apa-apa. Live bro, live. Dengake guru-guru kita Habib Syekh, Pak Kiai Mustamar, Pak Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Kapapi, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Abah Lutfi keluar di telepon, "Le, kowe nang ndi? Abah ngajari Kebumen." "Waduh, Mbah kula teng Doli." "Wah, tak kanyo sama Abah. Nek kula ngene sama Pak Habib Lutfi teng Kebumen. Tapi kula ngebuat di Doli." Kula malah di pikiran, "Doli iki jenenge diganti dhek, Pak." "Betul lho, Alfa Boli." "Kuwi artine beda lho, ya ora?" "Loh, mang matur kali Bu Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Supaya keren. Jenenge saiki opo? Gang Alfa Boli." "Utomo." "Keren, Pak, tenang. Tak sowani dengan Pak tenang." "Ayo, wis deklarasi wae ya, Gang Doli malam hari ini berubah menjadi Alfa Doli." Gonteng Doli alumni alumni ini KB mendapatkan keutamaan dari Allah. Amin. Giling-giling Al-Fadl. Al-Fadl. Keutamaan. Utama bro. Pada. Keren tak? Ya milenial pada. Nih ini amplop berat jelas. Bal'am bin Baurok, ulama zaman Nabi Musa, nerokok, matinya kafir. Ubaidillah Al-Jazi, sahabatnya kanjeng Nabi, kafir. So meneh, Rojal Unfuah yang mengingatkan Musailamah Al-Kazab ketika menjadi Nabi palsu. Sing utus apa Abu Bakar, matinya kafir. Bahkan tukang adzan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, lima waktu dalam sehari dia adzan. Begitu waktu, Allah baru Allah akbar, nih jalan ada cewek ayu, matanya delok, wow. Awal itu kurang ajar om, lan delok cewek nih jalan, wow. Delok bujur ini rumah, weh. Lan delok nih jalan, wow. Delok bujur ini, weh. Nih jalan, ada cewek ayu, doyak bro. Ketemu cahit langsung ditembung, dek aku seneng karo gue. Dijawab karo mbak E, sorry mas, kita beda keyakinan. Kaya seminggu yang lalu kulo ngaji itu ngomongnya Via Valen. Kulo kali Via Valen ternyata beda keyakinan. Aku yakin film Via Valen, yakin lah gelem. Muhammad Dasur. Ya Mbak E, kaya kalau Mbak E rondongnya beda pemikiran nih. Sampean mikir Mbak E, Mbak E mikir aku. Iya. Ya Allah, ya Allah. Mati kafir, tukang adzan naksir cewek, sorry mas kita beda keyakinan, kamu Islam saya Kristen, kita tidak bisa menikah. Sing lanang jawab, apa syaratnya supaya aku bisa nabi karo awakmu, tinggal no Islam mlebu Kristen, karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa kamu rasa akhir doyak akhirnya mlebu Kristen. Anda tahu apa yang terjadi? Malam pertama bar ijab arepe kumpul kepleset mati. Dadah. Kelangan Islam ronganti cike-cike. Cike-cike ku kelon bahasa Taiwan. Kulo angsal bahasa niku tahun 2014 pertama kali ngaji di Taiwan teng Kaohsiung. Rampung ngaji para netian. Oi, cike-cike aku meneng bae. Para ngerti artine. Oi, cike-cike. Yes. Bahkan yang arti-arti ini begitu menunggu kamar, kamar kamu didodok dok 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 dok, eh tiga-tiga belum bantu, kok cangkemi sakit suik nyopo aku. Akhirnya keluar telepon tiang tulung ngakung namanya Budi kalau lo ketemu aku mau tiga-tiga ngopo aku dihak yang kamar gusnya lo jawab nombor, yes oh alah Gus, tiga-tiga ini pun jenengan ditawani, kelon lo ngaku gak ngerti arti ini, tak jawab, yes lah aku ngerti arti ini, ya oke Mila, ibu-ibu, mungkin kondur ketemu Bu Juni, ngomong sing api apa? Jige-jige. Pertanyaannya rondone karo sapa? Anna tangis kelayung-layung, tangis si rondo, hatine bingung.
nangis saben bengi turu dewi rono sing ngancani ditumpai arang-arang rondone batin kiai ne dancok. Malah kondo, Gus please, amplopnya jadi mas kawin itu. Halah, kamu jangan berharap dong. Kalau aku mau gimana? Kalau dia mumet Gus, mulai 10 dino, mulai pisang. Mau pas bujuku ya lu mau, waduh modar. Belum pak wakil wali kota, udah pulang pun apa-apa cukup, kecuali siji, kalau mau menderita. Duh, malah kurang ajar, kawan, ya Allah. Saya aku mulai lise, dia sawang sule hadis nih kau diterus kayak gini terakhir nih wa inna hadakum ya amaluna bi amali ahli nar dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka hatta yakun baina wa baina ila dirong sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta saja tapi jenengan perso payas gitu alaihi kitab catatan takdir merubah hidupnya fayak malu nabi amali ahli jannah di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga fayak huluha Allah memasukkannya ke dalam surga jajan mila nopo kulo sayang kali mbak-mbak PSK kulo sayang kali wong tukang mabuk kulo sayang kali ahli maksiat karena kita tidak pernah tahu ujung hidup seseorang walau akhiratu khairul laka minal urang nopo wonten contohnya zaman kanjeng nabi ono contohnya sinten Husairin bin Abdul Azhar niki cinta banget karo kanjeng nabi Rasulullah I love you full pripun mlebu Islam sami sakjane Mas Jadi Corbuzier itu kemudian kenapa memutuskan masuk Islam melalui saya gara-gara dia suka dengan apa yang saya lakukan kulo niku kenal karo Mas Jadi gara-gara diundang acarane Mas Jadi acarane kopi susu lah yo kopi hitam susu putih gak gaul loh salam bincang Mang Persani live tanggal 16 kulo ajeng bahas nopo lali 16 besok niku nuwun sewu karena seneng kali kulo kenapa kamu suka dengan saya karena gaya dakwahmu itu antik kata dia karena dakwahmu itu menyenangkan menyenangkan piye yo ngaji umum ditompo ning kampus tompo pondok pesantren tompo londe ditompo wadah itu pengajian paling menyenangkan sedunia ngajinya berpahala matanya bervitamin nah, itu kini rondo tua hancur hancur los rarel sampai awan matamu kurang aja toh sing tuwa santene kentel Gus tak kurang aja toh ya Allah iya santene kentel tapi tengek kuwi mau akhirnya Husain bin Abdul Azhar dibayat karo Kanjeng Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kula niku alhamdulillah bareng Islam ke Mas Jadi niku meh ben dino ngislam ke wong ketika saya tanya alasannya apa karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan karena waktu itu saya bilang sama Dedi bro besok wajah Islam kamu itu tergantung pintu masuknya kalau pintu masuknya galak Islammu galak pintu masuknya marah Islammu penuh dengan kemarahan pintu masuknya keras Islammu penuh dengan kekerasan tapi ingat kalau pintu masuknya ini ramah maka Islam akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan dan dia kemudian mengatakan this is you ini adalah kamu saya jawab kenapa kok saya Islam saya seperti ini karena inilah Islam akidah ahlus sunnah wal jamaah nyaman ke wawai rasa atas mula awai dewi itu tugasnya mengislamkan orang kafir bukan mengkafirkan orang Islam awai dewi tahlilan sampai 70 tahun mung gara-gara nopo dianggap kafir gancok sampai wawai awai dewi rasa melu-melu demo opo-opo demo aksi bila tauhid demo aksi bila ulama demo awai kira usah aksi bila tauhid tahlilah aksi bila nabi mau lutan aksi bila negara istighosan aksi bila ulama
manakipan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila janda, ya lamaran. Ayai, ayai. Ayai ngekrek cangkemmu. Lho ngaku sing ayuwe okeh lho. Sing tuwa kok tak openi. Sorry ya. Rondone baper. Lho iki langsung ngimpi kowe. Parane karo Pak Wakil Wali Kota. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Khusair bin Abdul Azhar masuk Islam. Takon karo Kanjeng Nabi, "Napa kula kedah salat?" Ora. Lah napa ruwayahe? Mila jenengan dadi wong Islam sing dadi wong Islam sing apik, tapi ora usah terlalu rutin, ora usah terlalu rajin. Jumatan tetep pisan tok dina Jumat, aja bendino. Islam kerajinan bendino Jumatan. Subuh patang rakaat. Ya Allah. Aku rondo ben oleh bojo umpamane. Wis biasa-biasa wae. Kaya Mas Dewi. Aku gimana Gus, sing penting salat mung 5 waktu mak jaga. Subuh telepon. Ayo subuhan. Dijak micake, Bro. Subuhan aku. Alon-alon. Lah saiki dipaksa apa ora iso. Mila kadang-kadang kula takon karo Mas Jadi, abotmu dadi wong Islam ki apa? Islamnya enggak berat, Gus. Cangkeme wong-wong sing abot. Ah, cocok tetang goi. Mila ben awakmu selamat jogoren rumusin apa CO2T. Cocok. Masuk ben ketemu kula takon wong takon Gus Mas Jadi sudah sunat apa belum lah kurang ajar lah sing takon rondo aku nalar kan penasaran sing takon lanang ayo gege banci kuwi ayo akhirnya aku kepaksa takon Jadi to Bro wis sunat apa durung masa kamu sahabatku enggak percaya delok dhewe moh aku kok tak buka tungul ngene lah ya pingsan aku. Kula kondola aku percaya kowe wis sunat, tapi wong Surabaya kalau durung percaya. Carane percaya pripun? Gampang tak foto utawa tak posting aku. Randone langsung wow. Saiki niki salat, kula utus ustaz siji mriko kanca kula Ustaz Roy. Tolong bimbingen aku wis ora iso, sewaya-wayah kene Jakarta. Diulang ngaji alon-alon piye carane wudu sing bener, bacaan salat sing bener. Yo alon-alon. Nembe patang jam mlebu Islam salat ngene dikritik pas melu Kiai Ma'ruf. Niku praktekne namung 3 menit gara-gara ditelepon kali Kiai Ma'ruf sampaikan kepada Mas Jadi mau diajak salat sama Kiai Ma'ruf. Wis ning halamane Pak Ma'ruf. 5 menit menjelang adzan maghrib. Akhirnya kalau jengkang-jengkang yang jeruk mobil ngajari jadi sholat malah di video karo wartawan Gus Miftah lagi ngapain matane akhirnya sholat pak nunggu pak Kiai Ma'ruf aku udah dikalikan ceritanya Gus Dur ngebuk Islam wong Cino mlebu Islam gara-gara kita kan karo Gus Dur caranya pripun Gus sholat pripun nih burin imang pripun sak pola-pola imam top no wah tenang imamnya ngadek beri imam imamnya rukuk rukuk cinoy onion jauh imamnya sujud cinonya sujud delala pas sujud masalah si kile reso ditekuk mantal nih buri kena dasi cino lah cinonya mikir oh wong sholat ini pancal-pancalan akhirnya mantal dasi buri ini tinggi ya si dipancal oh jancuk begitu rokaat kedua cinone nuwun sewu sing dipandang dadi karo cino niku wong mikir oh jenenge wong cino ki lan sunat ki roboh saru ya lah cinone lak mikir oh wong salat ki rogo-rogoan akhire rogoh sarunge imame ya Allah aku udah mikir kira sampe Mas Jadi rogoh sarunge Kiai Ma'ruf lak di roboh ya. Tapi kula seneng banget alhamdulillah Kiai Ma'ruf niku tenaga tau tak mencepuh kesehatannya luar biasa bahkan kalau ketemu dek kapan itu 70 kilo lebih saat ini 58 berat badannya sehat banget ya bilang kalau bunuh ini pas makan malam bah kalau kabar apa bis katanya besok kalau Pak Kiai meninggal wakil presiden diganti sama Ahok jawabannya Pak Kiai Ma'ruf ya lah si mati aku lah si mati Pak Jokowi kan aku presiden
lawan sementara nong gawe isu sing ora-ora Pak Kiai Ma'ruf ganti Ahok kabeh iki punya mekanisme nggih apa mboten kok sing tangkem-tangkem tuh lah kudu dilawan pokoke nyuwun sewu siapapun yang berani ngotak ngatik Pancasila beranikah kita menjadi garda terdepan untuk melindungi Indonesia kekrek tangkem apa aku pesen ta ya iki aku tenanani sesuk wae ana pusat moro ning Surabaya jarno wae saya kira ada surat keberatan itu jenis-jenis welek jadi rungok kewe pengajian sampai wani nyindir ahli sunnah wani nyindir Pancasila baru parang karpo apa kepuk tangan tapi baru gagal mungkin apa betul? Tapi kalau belum-belum ada surat keberatan awal itu welek karena kita framing media itu kita kalah media menang mereka senang jantung bener awal itu tetap wahai awal itu sih disalahkan mereka kalah di media maka saya enggak setuju kondok-kondok Ansor kok umumnya ada Ustaz Popo, ada Ustaz Keberatan ini bahasanya umelek ya di rumah kewai lah pengajian wani ngomong khilafah wani ngomong HTI, wani ngomong NKRI Syariah parani hekrek tangkong mehik betul terwakil wali kota? Jadi semua larang jari kewai bro nyantai wai semakin mau larang malah semakin gede oh no caranya saya kasi dibuli ya aku terus cangkemmu pokoknya moga-moga dalam menikah betul berkah kagem Surabaya siapapun ahli maksiat yang malam hari ini datang yakinlah kalau kamu merasa dosamu sebesar kapal ingatlah ampunan Tuhanmu lebih luas daripada lautan betul? Betul maka kalian harus ingat kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.